soon. Thank you very much, and bye-bye. All the best. Timnas Indonesia saat ini memiliki pesona tersendiri dalam memikat hati para pemain. Terbaru, pemain keturunan, Deren Zio Brang mengungkapkan ketertarikan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram @indofootballsportos. Akun tersebut mengunggah pesan Instagram langsung dari Deren Zio Brang. Dalam pesannya itu, Deren Zio Brang terang-terangan tertarik dengan Timnas Indonesia dan berharap bisa menjadi bagian skuad Garuda. Deren Zio Brang merupakan sosok penyerang sayap kiri yang masih berusia muda, yakni 19 tahun. Dikutip dari laman Transfermarkt.com, Deren Zio Brang terakhir bermain di De Graafschap U18 di Liga Belanda. Namun kabarnya Deren Zio Brang saat ini berpeluang ditransfer klub Liga 3 Belanda, Quick Boys. Bersama Quick Boys, Deren Zio Brang sedang menjalani trial. Selama bermain untuk De Graafschap mencatatkan 13 gol dengan menciptakan 1 gol. Timnas Indonesia sendiri memang banyak diisi oleh pemain keturunan dari Belanda. Kabar terbaru pemain keturunan selanjutnya yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, adalah bek FC Copenhagen Kevin Dix, dan penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Baru-baru ini, Timnas Indonesia kedatangan 3 pemain keturunan Belanda. Mereka adalah Martin Paes, Kelvin Verdonk hingga Jens Raven. Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tampaknya belum mau berhenti untuk mencari pemain keturunan baru. Salah satu pemain berdarah Indonesia-Belanda yang menjadi sorotan adalah Eliano Reijgers. Seperti diketahui, Eliano Reijgers merupakan gelandang serang atau pemain sayap untuk klub Eredivisie PC Zwolle. Eliano Reijgers merupakan pemain berdarah Maluku. PSSI bersama Shin Tae-yong sebelumnya sempat melirik kakak kandungnya, yakni Tijani Reijgers. Namun, Tijani Reijgers menolak ajakan PSSI untuk bergabung ke skuad Garuda. Tijani Reijgers memilih untuk setia kepada Belanda. Tijani Reijgers sudah menjadi andalan timnas Belanda. Dia juga menjadi pemain utama dari AC Milan. Jika Eliano Reijgers mau bergabung, nampaknya bisa membayar dosa, alias rasa kecewa fans timnas Indonesia karena sebelumnya ditolak sang kakak. Dalam sebuah wawancara soal peluang membela timnas Indonesia, dia tampak masih bingung. Sayangnya, Eliano Reijgers belum siap. Eliano Reijgers mengaku ingin fokus bersama klubnya terlebih dahulu. Dia ingin karir dalam dunia sepak bola stabil dan terus menjadi andalan di lapangan. Pemain berusia 23 tahun itu menegaskan belum mau memikirkan timnas. Entah itu timnas Belanda maupun timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Belanda tampaknya mulai jengkel terhadap Indonesia. Bagaimana tidak, banyak pemain mereka yang akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Sampai saat ini, sudah lebih 10 pemain yang mengubah statusnya dari pemain Belanda ke pemain Indonesia. Pemain-pemain itu pun sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Mulai dari Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jay Itzes, Nathan Choyaon, Sandy Walsh, Shane Patinama, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Mark Klok. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI.
Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau Timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram 433 yang pernah membahas soal timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, ada kabar mengejutkan datang dari sidang kasus Martin Paes. Chowd Arbitration of Sport, CAS, telah merilis agenda sidang sampai dengan Oktober 2024 dan tidak mencantumkan nama Martin Paes. Sebanyak 22 agenda sidang arbitrase masuk dalam list of hearings yang telah diperbaharui. Kendati demikian belum ada penjelasan apakah akan ada perubahan agenda seperti yang biasa dilakukan. Seperti diketahui pasca lolosnya Timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nama Martin Vincent Paes kembali menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, Timnas Indonesia membutuhkan kiper kelas dunia demi mengimbangi lawan-lawan tanggung. Di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Indonesia akan berjumpa negara langganan FIFA World Cup yakni Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Kemudian lawan tangguh lainnya yakni Bahrain dan Tiongkok yang tentunya tidak bisa dipandang remeh. Dalam beberapa bulan kebelakang, CAS memang seringkali melakukan perubahan list of hearings. Tentunya diharapkan proses terhadap Martin Paes tidak memerlukan waktu selama itu, mengingat kiper FC Dallas tersebut sudah menjadi WNI sejak April 2024. Tentu ini menjadi sejalan seperti apa yang pernah dikatakan Ketum PSSI bahwa Adam Oknum yang tak mau melihat timnas Indonesia berkembang. Lantas seperti apa sepak terjang yang akan dilakukan federasi? Menir Timnas Indonesia, Sumarji mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi Ula Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, untuk Kevin Dix masih belum. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melihat lawan-lawan yang ada Timnas Indonesia tentu sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pemain-pemain berkualitas di Timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah Ula Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Ya salah satunya dia, Ula Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela Timnas Indonesia, kata Sumarji saat dihubungi awak media. Selain Ula Romeni, Timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Diakui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Diketahui Dix berposisi sebagai back. Nanti dulu, Kevin Dix, kita fokus satu-satu ke lini depan, pungkas sosok yang juga petinggi Bayangkara FC itu.
Selain itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan Martin Paes kemungkinan baru dapat memperkuat timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang, atau saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua melawan Irak dan Filipina. Hal ini dikatakan Erick setelah Martin tidak masuk 28 skuad pilihan Shin Tae-yong, ST, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret saat dua kali melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret dan di Stadion Maidin, Hanoi pada 26 Maret. Adapun di sisi lain, dua rekan yang menjalani proses naturalisasi bersama Martin, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, dipanggil ST untuk melawan The Golden Stars. Jadi kalaupun nanti Martin di proses FIFA-nya lancar, semuanya lancar, ya Martin Paes baru bisa memperkuat Juni atau setelah Juni, kata Erick kepada wartawan seusai menghadiri acara rapat anggota dan Kongres Luar Biasa Komite Olimpiade Indonesia 2024 di Jakarta, Jumat. Untuk alasan mengapa kiper 25 tahun itu belum bisa bergabung dalam waktu dekat, Erick hanya mengatakan liga di mana Martin bermain, Major League Soccer, MLS, Amerika Serikat sedang bermain karena baru memulai jalannya musim ini pada sekitar akhir Februari yang lalu. Martin tidak bisa datang karena MLS sedang bermain, kata Erick. The past is where it stays, way back a year ago.